They so much to say me, I can't find myself. I'm totally lost. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama Bang Gejo Gaming. Hari ini Bang Gejo Gaming mau ngajak teman-teman masuk dungeon lagi. Dan kali ini Bang Gejo mau masuk dungeon Fort Ruina guys. Oke, ikutin dan pantengin lagi apakah Fort Ruina ini sama kayak mapar kemarin, apa ada perubahan atau masih tetap dengan running yang seperti Fort Ruina yang lama. Karena kemarin Bang EGJ coba yang map part, mapnya berubah guys. Bang EGJ kaget banget loh, kok beda, sampai dua kali baiknya coba map part memang benar-benar berubah. Dan karena map itu berubah, jadi banyak yang kebuang guys. Maksudnya kebuang jadi dikit dropnya guys ya, karena bosnya juga berkurang. Sebenarnya bosnya itu banyak daripada itu guys. Mungkin teman-teman yang udah selalu ngikutin updatean game ini ya sudah tahu lama ya Bang GJ, karena udah lama banget nggak main kabal, jadi kaget banget pas masuk mapart. Alur dan runningnya di dalam mapart itu benar-benar berubah guys. Oke. Sekarang Bang Geja mau ajak teman-teman masuk dungeon Fort Ruina. Kita lihat apakah dungeon di Fort Ruina ini berubah atau masih tetap sama, atau ngikut berubah seperti mapart waktu kemarin Bang Geja main guys, masuk dungeon mapart. Oke, kita coba dungeon Ruina guys. Kebetulan di dungeon Ruina ini Bang GGJ juga ada quest nih, Evander Excavator Evander Excavator R2 ya guys ya. Oke, kita cek dulu email dan segala macamnya. Wah, nah kali ini Bang GGJ juga level 78 guys. Mungkin sama kayak yang kemarin ya, karena Bang GGJ nggak terlalu ini. Nah ini untuk start Bang GGJ Warrior sudah seperti ini guys. Dan masih banyak bisa poinnya guys, karena Bang GGJ takut salah naikin ntar guys, karena ngurangin poin ini waduh lumayan guys. Jadi Bang GGJ naikin kalau udah tahu maksimal statnya equip atau senjata yang terakhir nanti ingin Bang GGJ pakai.
karena di situ kelihatan status terakhirnya, guys. Oke. Okay. Sekarang kita mulai aja, guys. Kita masuk ke Dungeon Ruina. Oh ya, ke Dungeon Ruina kita mungkin kalau ada questnya enak, guys. Tinggal tekan di quest Mission Ruina Station, guys. Cuman kalau teman-teman mungkin yang baru ya, biar mudahnya di sini aja, guys. Diklik aja ini, guys. Nah, ini kuncinya di sini, guys. Nah, pojok di kanan itu, guys. Buka inventory. Nah, ini kuncinya, guys. Kemarin mapar Bang GGJ lupa ngabilangin teman-teman gimana nih biar langsung ke depan portal dungeonnya. Nah, ini diklik aja kuncinya. Di situ ada tulisan move. Diklik aja move-nya, guys. Klik. Nah, kita langsung di teleport ke depan portalnya, guys. Nah ini depan portal. Nah, oh ya guys, kita lihat reward. Nah, untuk dropnya ini, guys, ada di Great Shadow Titanium dan Aqua. Armornya Bluestin Titanium, Shadow Titanium, dan Lepaulet Titanium. Untuk bike-nya ada Astral Bike Triple Blue. Terus untuk board-nya ada Astral Board Card Zero Black, Astral Board Card Zero Silver, dan Shell dan Sand, guys. Kita ada RW, guys. Kalau dulu di kabar PC sama kayak Bang Yuli kabarin di tempat kemarin, isu-isunya banyak yang bilang drop ini ada RWA. Bang GGJ benar pernah cuma sekali di PC di mapart dapat Astral Bike yang tipe blue. Kalau itu memang benar, guys. Jadi kalau RWA Bang GGJ nggak tahu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja, guys, ya. Ini ada dua quest ruina station mission ruina. Oh, ada dua, guys. Kita coba klik di bos ini aja, ya. Apa beda, ya? Oke, kita coba dulu, guys, ya. Oh, sama aja, guys. Nah, kok langsung disini, guys, ya. Bang GGJ curiga nih, kok gini terus nih, kok. Kita bayam aja, guys, ya, dia. Tapi yang ini banyak terbahnya. Ini langsung diem ya. Oh, alat banget. Kuatnya Bang GGJ yang terbahnya. Oh, Bang GGJ muncul, guys, sesuatu. Takutnya nggak kuatnya, guys. Bos pertama aja sealat ini, guys. Awal juga itu wabal-wabal, guys, itu aja. Baru senjatanya waktu ini, guys. Tuh, lihat tuh, masih dari common ini doang dapat dari mapa tuh. Terus sering juga gratisan. Aduh, sakit banget. Jangan lupa namanya juga tani, guys. Kedepannya kita nggak tahu kan, yang berharap jackpot aja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang langsung cash, langsung cash, langsung pergi, mungkin ada yang gitu, ya. Cuman ya, Bang GGJ di sini mainnya santai aja dulu, nikmatin depannya. Kita nggak tahu lah. Oh, beda, guys, tadi questnya beda, nggak masuk kunci, guys. Ya, kirain langsung masuk kunci, guys, tapi langsung aja lah, kita masuk kunci aja lah. Tapi Bang GGJ agak ragu nih, bunuh yang satu bos itu doang aja tadi Bang GGJ kewalahan banget. Semoga itu karena dia misi quest aja, ya. Kita coba. Nah, ini dia ringnya, guys, apakah masih sama. Oke, jalan. Kayaknya masih sama, guys. Kalau untuk ruina,
Kalau untuk Ruina kayaknya masih sama. Enggak ada perubahan. Oke, aman. Masih sama, guys. Untuk Ruina kayaknya masih enggak ada perubahan, guys ya. Enggak di combo nih. Masih kuat, guys. Sambil ngehemat SP, guys. Combo aja. Untuk teman-teman, kalau masuk dungeon, kita di sini dipermudah juga, guys. Di mana alur-alur dan misinya diselesaikan, guys. Di zaman kabal PC itu kan nggak ada nih auto runningnya, guys. Kalau di mobile ada, guys. Jadi di dalam dungeon tinggal tekan aja tuh yang di kanan ada itu kan, di kanan yang ada ini tulisan waktu dan level 1. Nah itu klik aja tuh yang tulisan dungeon progress informasinya, itu langsung ke arah tujuan alur-alur dungeon yang biasanya. Sebenarnya itu ada tulisannya auto, guys, cuma itu kayaknya nggak bisa Bang GGG klik, entah kenapa, entah karena levelnya Bang GGG masih belum cukup atau apa tuh, honornya tuh, atau quest ada yang belum selesai jadi nggak bisa di autoin, atau harus premium, guys. Iya, kita hancurkan kotaknya, apakah dropnya dropnya ya belum jackpot lah. Harap jackpot banget ya, di sini banyak kotak nih, guys. Nah kita pecahin aja kotak, guys. Lumayan nih. Nah, pun dropnya nice banget. Bang GGJ, karena udah lama nggak ada dungeon ini, jadi Bang GGJ main klik di pojok aja. GGJ lama banget, beneran asli lama banget nggak main kabal, jadi bisa lupa gitu loh jalurnya. Ada waktu, guys, tapi nggak sempat. Tapi Bang GGJ juga bisa. Nah, teman-teman bisa di sini ya, yang baru kabel jalur-jalurnya atau caranya gampangnya tinggal klik aja. Nah, di kanan itu yang dungeon progress information, nah, itu diklik aja dia langsung ke tujuan bos atau caranya misi di dalam dungeon. Dan ini baru dungeon yang level kecilnya, guys. Bang EJ nggak tahu sih kalau dungeon yang gedenya apa ada trik-triknya, masih ada trik-trik dan segala macamnya ya. Karena Bang EJ lama nggak main, udah nggak tahu. Aduh, salah. Aduh, dropnya. Ini nih, yang kata Bang EJ bikin greget itu. Ngeklik kotaknya, guys. Pas mecahin kotaknya itu greget. Rasanya berharap ingin dapat jackpot, guys. Itu keseruannya main kabal, guys. Sensasinya berharap dapat jackpot, guys. Ini agak delay kayaknya, guys. Oh iya, guys, kemarin kan Bang GGJ bikin konten awal rilis sempat bilang kalau tanpa VPN, cuman rupanya itu pertama login, guys. Setelah teman-teman DC atau logout, teman-teman masuk yang keduanya saat setelah rilis kemarin, pokoknya nggak bisa lagi, guys, tanpa VPN. Jadi harus pakai VPN. Ini Bang GGJ juga pakai VPN. Bang GGJ pakai VPN, Quark VPN, atau salah susah nyebutnya Quark VPN itu lah. Adalah Bang GGJ kasih link atau share VPN yang Bang GGJ pakai. Wah, sakit
banget ya. Gitu itemnya masih abal-abal gitu. Berat banget. Baru di sini. Nah, di ruina ini dulu zaman PC tempat GB loh guys. GB level. Jadi GB level di PC game yang teman-teman yang lama atau senior-senior tahu lah GB tapi dulu ya guys, di situ guys cepat benar-benar cepatnya. Jadi kita tuh kayak mukul batu nisan itu nanti batu nisannya nongol sapi-sapi guys. Tapi itu benar sapi apa enggak ya? Tapi kalau kata-kata kata-kata kita zaman dulu itu momen-momen ya kalau bilang sapi lah, buffalo sapi lah dong. Sapinya kayak ini juga kayak enggak murah sapi guys. Oh, bodoh ini aja lama banget tapi enggak ya. Tapi ntar kita cek ya guys ya, masih efektif nggak di sapi guys. GB level di situ guys. Dropnya belum dapat jackpot guys. Benar-benar susah banget nih bang GG. Aduh, udah drop sama sekali guys. Nah ini sapi guys, sapi guys, cuma bukan di sini guys GB nya ntar. Nah ini dekat lagi sampai guys. Oh ya, potru ini mapnya masih sama ya guys ya, masih sama, yang berubah kayaknya cuman map part. Enggak tahu juga dengan nah ini guys, pukul nih batu nisannya nih guys. Oh, nongol guys sapinya guys. Kita coba nih sih ya, keluarin semua sapinya guys. Aduh, masih ngepet. Aduh, ini guys, ini kalau pakai premium atau blessing ya kencang. Nah, dulu zaman PC GB level di sini guys cepat. Jadi kayak betok nongol tuh. Nah, apinya nongol guys, numpuk. Pokoknya di tiap nisan ini ada guys. Aduh, guys, kacau dulu. Aduh, kalau sudah gini kita hajar guys. KWM aja. Oke, dapat ya. Ini dulu waktu itu di ini GB level. Oh, level banget. Cuman nembuknya gak mau level ini, takutnya ntar kita questnya kelewatan guys karena satu yang menembukkan. Tapi berasa apa enggak nih, kayaknya lumayan berasa untuk level segini experience. Juga ini gak mau jadi level di sini, takutnya kuas-kuas yang ini kalau kejauhan dia ini guys nggak bisa dilaksanakan guys. Dan kuas-kuasnya itu lumayan ada bonus XP, XP dan juga LZS atau uang guys. Tuh
Jadi sayang banget kalau ada bus yang lewat karena levelnya melompat. Nggak tahu sih kalau di mobile ya kayak gitu, tapi kemarin terakhir di server Korea dan mereka ulangi ini kelewatan semuanya, kelewatan dari busnya nggak bisa diambil lagi bus. Itu saran dari Bang EJ ya, teman-teman nggak bisa busnya diselain dulu. Kalau untuk level ntar dulu lah, ntar malah teman-teman capek lagi GB skill. Ya, udah sampai bos terakhir. Belum, nggak dapat jackpot gitu nih guys. Oh, ini es kok kesitu. Kita keluarin bosnya dulu guys, bos terakhir. Takut waktunya nggak sempat guys, karena damage-nya karakter baru GG belum sakit banget, jadi lama. Nah, ada dia bosnya guys. Bosnya ini perasaan kalau mati nongol lagi kan, dia dua kali. Karat sakit banget. Kalau punya warrior dia area guys. Skill aku dia dapat expect lumayan. Lama nih guys. Bang BJ takutnya nggak sempat. Saking alot nih. Mana ntar muter-muter lagi nih. Tapi untuk keseluruhan mapnya dan gen ruina ada perubahan guys ya, kayak mapat. Kalau mapat benar-benar berubah banget. Terus ya karena perubahan itu juga agak kurang menguntungkan sih, kurang menyenangkan. Karena apa? Karena ini bosnya berkurang, jadi dikit, jadi dropnya dikit juga lah, bosnya berkurang, nggak sebanyak kayak waktu dulu. Bosnya benar-benar jadi dikit guys. Ah, sorry guys, kendawa sedikit guys, sambung bayang guys. Oke. Lumayan sih ini bosnya agak alert ya. Oke. Kok nggak ada keluar ya burung-burung itu ya, kita masih belum strike tiga kali ya. Tiga kali ini ya. Ah, ya ini burung-burung yang keluar guys, kita harus hajar ini dulu. Yes. Bosnya mati 3 kali guys. Kita hancurin sebenarnya nggak masalah sih biarin, cuman takutnya gak ganggu kita aja. Itu burungnya nggak mati-mati tuh guys kalau nggak dibunuh. Burung nggak keburan. Oke, mau bosnya ngejar loh. Ntar bos, ntar jatah giliran lo. Oke,
dimatiin yang bulat-bulat ini biar burung-burungnya hilang, guys. Ganggu banget. Dan itu lumayan sakit dengan equip Bang GGJ yang kayak gini. Jadi mau nggak mau Bang GGJ bersihin aja dulu biar takutnya ntar tewas lagi. Juga ya. Tuh. Burungnya kan hilang-hilang, guys. Bisa dikit doang. Bisa terakhir. Burungnya hilang kalau di bonang ini, guys. Nah, hilang nih ganggunya. Taruh deh kita BM ajar bosnya. Langsung BA aja ya biar cepet. Ada yang dapat drop bagus nih, guys. Sayang banget ya. Lumayan lama loh dungeon. Oke. Baru dungeon level kecil, kayak berasa dungeon level kan. Berasa dungeon level besar, guys, karena item dan level Bang GG memang sesuai dengan ini. Oke, dia sisa kotak ini, guys. Pakai jackpot, guys. Kita lempar aja pakai carok, guys. Astaga, dapatnya cuma itu doang. Oke, terima kasih teman-teman, itu dulu konten hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman bantu support channel Bang GGJ dengan cara like, komen, subscribe, dan share agar teman-teman yang lain juga bisa tahu konten Bang GGJ, dan juga untuk kedepannya biar konten Bang GGJ semakin baik dan semakin menghibur teman-teman. Oke, sampai di sini dulu konten Bang GGJ. See you next, ketemu lagi di konten Bang GGJ yang berikutnya. Bye.